Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hey bos bis, ketemu lagi sama Oting di sini di YouTube channel Tang channel yang siap menolong masalah bos bis semua. Nah kali ini Oting bakal ngasih tau sama bos bis di, di rumah yaitu cara simpan video dari Facebook. Ya, ini caranya mudah banget. Yang pertama bos bis bisa buka aplikasi Facebook bos bis. Kemudian di sini karena kita akan e, simpan video dari Facebook, jadi di sini posisinya kita buka e, setelah membuka aplikasi Facebook bisa pilih video yang akan kita simpan. Di sini aku outing e, contohnya bakal video ini. Ya kita simpan di Facebook. Makanya kita klik tanda titik tiga pada postingan atau pada video tersebut ya pada atas postingan tersebut. Kemudian setelah itu bos bis bisa klik yang simpan video ini. Nah di sini tinggal masukin aja bos bis mau masuk kategori apa. Nah kalau misalnya bos bis ingin membuat eh uh, kategori terbaru, tinggal kolis, masukin aja koleksi baru. Misalnya jilbab buat nah sudah untuk mengecek di sini bos bis bisa klik tanda garis tiga di pojok atas setelah itu bos bis tinggal klik yang tersimpan ini nah di sini ada ya seperti ini hmm, koleksi ini sudah tersimpan ya oke, jadi itu adalah cara simpan video dari facebook mungkin video yang cukupkan sekian semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe mohon maaf belasan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh